Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Yang dimana kabar terbaru dan terupdate-nya kali ini datang dari kedua pasutri ikatan cinta, yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dimana ada statement bahwasanya Amanda Manopo akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta, membuat istri dari Aldebaran Alfari atau Arya Saloka yaitu Putri Anne semakin ketar-ketir jikalau Amanda kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Dimana ada kabar terbaru dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana Amanda Manopo dikabarkan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta demi Arya Saloka, hingga dimana hal tersebut membuat Putri Anne semakin ketar-ketir dengan kembalinya Amanda Manopo ke sinetron Ikatan Cinta. Karena seperti yang kita ketahui ya, hubungan dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka memang sangat hangat diperbincangkan di berbagai warganet, yang dimana para warganet berharap agar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berjodoh di dunia nyata. Terlebih lagi saat ini Arya Saloka diklaim jarang pulang, bahkan ketua RT bocorkan keadaan rumah tangga dari Arya Saloka dan juga Putri Anne, yang dimana isu perceraian Arya Saloka dan juga Putri Anne semakin santer berembus beberapa waktu belakangan ini. Terlebih lagi aktris muda Amanda Manopo akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta, hingga dimana Amanda Manopo pun ikut terseret dalam urusan rumor tersebut karena diduga terlibat cinta lokasi dengan Arya Saloka. Salah satu alasannya karena seorang penggemar Arya Saloka menggambar-gambarkan kabar bahwa sang aktor sudah tidak pernah pulang ke rumahnya dengan Putri Anne. Bahkan para penggemar pun mengklaim bahwasanya Arya Saloka sudah tinggal di rumah rahasia bersama teman-temannya. Arya Saloka memilih tidak pulang ke rumahnya karena perilaku Putri Anne yang kurang baik terhadap Arya Saloka. Hingga dimana kabar Amanda Manopo akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta membuat Putri Anne semakin ketar-ketir dengan adanya tahu keberadaan Amanda Manopo di dalam hidup Arya Saloka kembali, karena dimana bisa dapat dipastikan jikalau Amanda Manopo kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka akan semakin jatuh cinta kepada Amanda Manopo, begitupun dengan para penggemarnya yang akan semakin membuat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bisa bersama kembali, hingga dimana Arya Saloka akan melupakan Putri Anne dan akan kembali menjalin asmara bersama Amanda Manopo. Yang dimana ya, kabar kembalinya Amanda Manopo ke sinetron Ikatan Cinta sudah banyak diketahui oleh para penggemar setia Ikatan Cinta, karena dimana penulis skenario dari sinetron Ikatan Cinta yaitu Asma Nadia sudah memberi klaim bahwasanya Amanda Manopo benar akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Bahkan ada salah satu penggemar setia Ikatan Cinta yang membagikan potret terbaru dari Amanda Manopo dan juga Glenka Cisara, yang dimana di situ terlihat Amanda Manopo beradu akting dengan Glenka Cisara, di mana Glenka Cisara memerankan sosok Elsa di sinetron Ikatan Cinta. Elsa adalah adik dari Andit Karisma Putri, yang dimana ya di dunia nyata pun Amanda Manopo dan juga Glenka Cisara sudah sangat seperti adik dan kakak, hingga dimana para penggemar pun meyakini bahwasanya rumor kembalinya Amanda Manopo ke sinetron Ikatan Cinta memang benar adanya, hingga para penggemar pun semakin yakin dan juga bahagia jikalau Amanda Manopo kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Alur cerita sinetron Ikatan Cinta akan kembali seperti dahulu kala, di mana sinetron Ikatan Cinta adalah sinetron favorit kita semua. Sahabat, nampaknya itulah tadi sedikit berita terbaru dari Arya Saloka, Amanda Manopo, Putri Anne, dan juga sinetron Ikatan Cinta. Apa tanggapan kalian nih setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah, dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.